semuanya, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku mau buat daily makeup rutin sehari-hari aku, dan makeupnya juga gak banyak, terus harganya juga murah-murah. Sebenarnya aku gak suka pakai makeup, dan kalau pergi itu gak pernah pakai makeup yang minor banget. Jadi nanti aku akan tunjukin makeup aku kayak gimana, simple kok guys. So, tonton sampai habis ya. Okay, makeup aku simpel. Yang pertama, aku pakai Mic Cleanser yang beruang dari Viva. Ini dia. Ini harganya itu 6.000. Dan aku itu selalu tempatkan ini di kulkas case biar pas dipakai itu seger dan anyes gitu. Gak lupa dipakai di leher. Kalian tinggal usap-usap ini aja dan dipijit perlahan kayak gini. Ini itu fungsinya untuk mencerahkan kulit dan juga membersihkan wajah kita dari kotoran. Terus untuk yang kedua, aku pakai es toniknya. Ini juga dari Beguang. Stikernya aku klentek. Kita tinggal tetep gini aja. Ini itu fungsinya untuk menyegarkan kulit kita menjadi lebih segar dan fresh guys. Ini harganya juga 6.000. Oke, selanjutnya aku pakai bedak dari B Aqua. Ini itu harganya 55.000 dan 55.000 itu dapat 2 guys. Ini sama refillnya. Dan teksturnya ini dia itu cair. Jadi kayak foundation kayak gitu. Terus kalau udah pakai ini nggak usah pakai bedak lagi. Dan biasanya aku kalau pakai itu di tap-tap kayak gini aja biar merata dan nggak demblok. Bedak B Aqua ini kalian bisa dapatkan di toko online shop. Jadi di muka itu dia kayak pakai foundation, tapi sebenarnya bedak. Selanjutnya aku pakai alis dari Implora yang hitam. Ini tuh harganya 8.000, murah banget. Aku suka pakai alis tuh tipis-tipis aja, cuma buat mempertajam. Selanjutnya aku pakai blush on. Blush onnya aku pakai yang lip tint ini buat blush on. Aku pakai blush on itu dikit banget karena nggak suka kalau yang tebel-tebel. Terus aku pakai eyeliner sama mascara dari Revlon. Ini dia. Jadi maskara ini tuh 2-in-1. Di sebelah sini maskara dan di sebelah sini eyeliner. Ini itu harganya 15.000 kalau nggak salah. Hemat banget kan guys? Bisa dapat 2 sekaligus. Okay guys, untuk selanjutnya aku pakai maskaranya.
Okay, udah selesai aku pakai maskaranya. Lalu aku pakai lipstik dari Implora yang nomor 1. Ini dia. Ini itu aku beli dengan harga 18.000 aja. Aku pilih yang warna agak kecoklatan gini karena buat dasarannya nanti aku akan ombre dengan lip tint yang tadi biar hasilnya bagus. Ini dia lip tint yang aku pakai buat blush on tadi. Aku itu belinya 35.000. Ini tuh yang warna red velvet. Jadi biasa dibuat blush on ataupun lip tint. Buat dalemannya aja guys. Oh ya, eyeshadownya biasanya aku pakai yang warna coklat dari Lamela ini.